Ada yang lebih penting daripada ini, yaitu pembatal-pembatal pahala puasa atau pengurang-pengurang pahala puasa. Antum harus sadar waktu antum berpuasa, sejak subuh argo pahala antum berjalan. Oleh karena sampai ada istilah tidurnya orang berpuasa juga berpahala. Itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi benar, karena selama dia dalam kondisi puasa, bukan kita disuruh tidur, enggak. Tapi seandainya dia letih, dia tidur, argo pahala tetap jalan. Kenapa? Dia dalam kondisi apa? Berpuasa. Jadi sejak subuh dia sudah berpuasa, argo pahala jalan sampai maghrib. Makanya Nabi menyuruh kita menjaga kondisi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-saumu junnatun." Sungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu siyami ahadikum. Kalau salah seorang kalian sedang berpuasa, falayarfus, jangan dia berkata-kata kotor, berkata-kata keji. Walayajhal, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak benar. Walayaskhob, jangan teriak-teriak. Nabi larang. Karena kita sedang dalam kondisi apa? Puasa. Dan ini mirip seperti seorang tatkala sedang ihram. Maka dia harus jaga kondisinya. Karena argo pahala sedang jalan. Sama seperti orang berpuasa. Sejak dia azan subuh sampai azan maghrib, argo pahala jalan karena dia sedang berpuasa. Kata Nabi, jangan berkata-kata kotor, jangan teriak-teriak. Tidak boleh. Berarti kita tidak boleh teriak-teriak sana, teriak sini. Ya, tidak boleh. Bahkan kata Nabi, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un shaim. Kalau ada orang mencaci maki dia, jangan balas. Kalau ada orang mengajak dia berantem, jangan apa? Balas. Katakanlah saya sedang berpuasa. Agar orang itu jangan cari gara. Ya, akhi, saya sedang berpuasa. Ya. Antum jangan manas-manasin saya. Ya. Saya sedang apa? Puasa. Jangan balas. Jangan kita terpancing. Jangan bilang, saya lagi puasa. Nanti pada maghrib kalau mau. Pada maghrib. Di lapangan, saya tunggu kau sana. Sekarang jangan dulu. Enggak, jangan gitu. Kita jangan diladeni. Karena kalau kita terpancing, mengurangi pahala kita. Makanya hati-hati antum kalau di media sosial terpancing, kemudian emosi maki, bahaya. Itu ya sudah, puasa dulu, puasa medsos ya. Kalau bisa jangan sampai pahala antum terkurang, berkurang. Ya, kita harus menjaga diri kita. Makanya kata Jabir bin Abdullah, ya, beliau berkata, fa idza sumta, kalau kau berpuasa, fal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhib wal maharim. Kalau engkau sedang berpuasa, maka hendaknya lisanmu, hendaknya matamu juga berpuasa, hendaknya telingamu juga berpuasa, dan hendaknya lisanmu juga berpuasa. Jangan berdusta dan jangan kau melakukan perkataan-perkataan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang haram. Wada anka adal jar, jangan kau ganggu tetanggamu. Wal yakun alaika waqarun wa sakina. Hendaknya kau dalam kondisi bersahaja, tenang, ya. Kata Jabir bin Abdullah, ya. Wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa'an, dan jangan kau jadikan hari puasamu sama seperti hari-hari biasa. Enggak boleh disamakan. Anda argo pahala sedang berjalan. Maka jaga hari-hari puasa kita dengan menjaga akhlak, menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Ya. Di sana ada dosa-dosa yang para ulama menaskan bahwasanya itu membatalkan pahala puasa. Contohnya dusta, contohnya ghibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. "Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab." Betapa banyak orang yang solat malam, solat tarawih, dia tidak mendapatkan dari solat malamnya kecuali hanya begadang dan keletihan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada'al qawla az-zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta tatkala sedang berpuasa, Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Ini kata para ulama, siapa yang dusta, batal puasanya, batal pahalanya. Puasanya sah, tapi pahalanya enggak ada. Dan dalam Islam ada yang seperti ini, ibadahnya sah, tapi pahalanya tidak ada. Contoh, seorang pergi ke dukun, maka solatnya tidak diterima 40 hari. Man ata kahinan aw arrafan fasalau an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun atau para tidak normal bertanya sesuatu, maka tidak diterima solatnya 40 hari. Dia solat 40 hari sah, tapi tidak ada pahalanya. Man syaribal khamra lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang minum khamar, dia sudah bertobat 40 hari, solatnya tidak diterima. Barang siapa berhaji dengan harta haram, tidak diterima hajinya. Kata sebagian orang dahulu, sebagian fuqaha mengatakan, barang siapa yang zaman dahulu berhaji dengan harta riba, harta haram, harta curian, harta merampok, harta mendzalimi orang lain, maka dia pergi dengan untanya, kemudian dia mabit di Mina pada tanggal 8
Zulhijjah, kemudian tanggal 9 dia pergi ke Arafah, kemudian dia wukuf di situ bersama ontanya, kemudian dia melanjutkan pergi ke Muzdalifah malam tanggal 10, kemudian selanjutnya, maka yang haji adalah ontanya bukan dia. Kenapa? Karena dia berhaji dengan harta yang haram. Dia berhaji dengan harta yang haram. Oleh karenanya bisa jadi seorang berpuasa tidak ada pahalanya. Meskipun sah, kita tidak bilang kamu harus ganti puasamu. Tidak ada qadha. Tapi pahalanya tidak ada. Di antaranya kalau dia berdusta. Hati-hati antum sekarang di zaman fitnah, zaman medsos. Jangan berdusta dan jangan ikut menyebarkan berita dusta. Saya pernah ngisi suatu pengajian di suatu stasiun televisi. Ya, di titik-titik TV. Pokoknya adalah. Saya ngisi di mereka pegawai, bukan di stas, bukan di live, bukan, tapi pegawai-pegawainya. Dan saya sampai pada hadis ini, saya bilang orang yang berdusta, pahala puasanya enggak ada. Maka salah seorang pegawai bertanya di hadapan mereka rame-rame, "Ustaz, kami di bulan Ramadan disuruh bikin berita dusta oleh direksi." Bayangkan. Kami disuruh bikin berita dusta oleh direksi. Yang tidak diterima pahala puasanya direksi atau kami juga? Saya bilang semuanya. Gimana direksi yang suruh ente kerjain? Enggak boleh. Ente tahu berita dusta, ente jangan sebarin. Sudah saya sampaikan hadis bagaimana Nabi melihat seorang disiksa di alam barzakh sampai hari kiamat tentang seorang kadzab yang bibirnya dirobek, mulutnya dirobek sampai hari kiamat. Ditanya, Nabi bertanya, "Siapa ini?" Kata Jibril, "Kadzabun yakdzibu bikadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq." Seorang yang berdusta dengan satu dusta, maka di-share dari dia sampai penjuru dunia, maka disiksa sampai hari kiamat. Sekarang antum kalau mau dusta gampang, ente bikin berita dusta, enter, sudah tersebar ke mana-mana. Puasa ente tidak ada pahalanya sama sekali. Di antara dosa yang dinaskan oleh para ulama membatalkan pahala puasa adalah ghibah. Ini hati-hati. Ini masa-masa ghibah ya. Zaman-zaman ghibah sekarang ini. Oleh karena kita hati-hati, jangan kita spekulasi dengan pahala puasa kita. Sudah enggak usah ghibah. Kalau Anda ternyata dalam grup ada grup ghibah, Anda left. Anda bilang, "Para bapak-bapak yang terhormat, saya mau left. Sampai ketemu habis Ramadan." Sudah, ente daripada ente dapat masuk dalam majelis ghibah, ente tidak bisa menegur, ente di situ ikut melihat ghibah, ente tidak bisa mengingkari, penting ente keluar. Dan ini terutama ibu-ibu. Ibu karena bahaya, ghibah paling banyak di ibu-ibu. Ngerumpi paling banyak di ibu. Kalau bapak-bapak biasanya tidak ya. Biasanya kalau bahasanya tentang poligami, bukan tentang ghibah. Ibu-ibu, ya ini bahaya. Masalah ghibah ini hati-hati. Karena ini bisa membatalkan pahala puasa. Adapun Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muhalla, dia berkata, siapa bermaksiat puasanya batal. Bukan cuma pahalanya, puasanya batal. Harus dikodok. Ini pendapat Ibnu Hazm. Tapi pendapat tidak kuat. Yang benar, puasanya tetap sah, tetapi pahalanya yang apa? Yang batal. Oleh karena tadi kita ingat nasihat dari Jabir bin Abdullah, "Idza sumta, kalau kau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka, hendaknya pendengaranmu puasa, matamu juga puasa." Dan ikhwan, kita sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah, ya. Antum selama di bulan Ramadan jaga pandangan. Kalau bisa tidak usah nonton macam-macam, enggak usah nonton. Kalau bisa enggak usah nonton berita, enggak usah nonton. Karena ente nonton berita, yang bawa berita cewek. Cewek cantik, pakaiannya seksi. Dia tidak tahu bulan Ramadan. Dia tidak peduli ya. Ya. Apalagi saya pernah menonton zaman dulu ada seorang artis ditanya, "Mbak, kenapa berpenampilan gini-gini?" Kata dia, "Saya niatnya menyenangkan orang." Repot. Bulan Ramadan dia pakai jilbab menyenangkan para penontonnya ya. Ini membuat pahala orang-orang kena roaming seluruhnya. Ya, berkurang ya. Berkurang. Kalau kita melakukan maksiat, pahala kita berkurang. Makanya ada teman saya pernah cerita, "Ustaz, saya pernah umrah, habis umrah travel bawa ke Mesir, kemudian kita nonton tarian perut di Mesir." Saya bilang, "Ente pahala umrah, ente kena roaming. Harusnya kalau ente mau nonton dulu tali perut, baru ente bertobat kepada Allah." Kalau memang ente harus bermaksiat. Tapi kalau ente habis umrah kemudian sudah berbagai macam pahala terus ente nonton tali perut, kena roaming. Nah, kita demikian kalau kita puasa, kita lihat yang macam-macam, kena roaming. Nabi dulu bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Hati-hatilah kalian, jangan duduk di pinggir jalan. Jangan, kenapa? Karena banyak yang kita lihat. Banyak yang kita lihat, banyak yang kita komentari. Lihat orang gemuk banget, ghibah. Lihat orang kurus banget, ghibah. Coba bayangkan. Lihat cewek melotot.
lihat ini norak, kita susah enggak komentar. Makanya jangan duduk di pinggir jalan. Sehingga sahabat, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami harus duduk di pinggir jalan. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqo haqqahu, maka tunaikanlah hak jalan. Apa hak jalan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Jaga pendengaran, jaga lisan, jangan komentar. Macam-macam, hati-hati. Kita di zaman fitnah, zaman mencela, zaman mencaci, zaman hoax, zaman berita, tidak tahu kita akan validitasnya, kebenarannya kita enggak tahu. Antum baca berita, antum tahu yang menyebarkan ini siapa, yang buat siapa, sikoh atau tidak, ente enggak pernah tahu. Ini orang sholat atau tidak yang bikin berita ini. Ya. Oleh karenanya seorang hati di bulan Ramadan, mending jangan macam-macam deh. Kita belum tentu bisa bertemu Ramadan dan belum tentu bisa bertemu Ramadan berikutnya. Oleh karena jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran. Kalau bisa grup-grup, left dululah. Ya, grup-grup kalau bisa ditinggalkan agar kita bisa konsentrasi beribadah di bulan Ramadan.